Senang sekali aku bisa ketemu lagi sama semuanya ini live kemarin-kemarin kita juga ketemu ya tapi malam hari ini ini adalah Senin malam berarti ini malam yang spesial bukan untuk saya tapi untuk tim kreatif Sarah Sehan. <laughs> Karena kalau Senin malam itu biasanya ada tantangan khusus untuk saya dan seperti apa tantangan malam hari ini? Ayo kita lihat, karena ternyata tim kreatif kali ini, uh, mereka ini melibatkan fans-fans dari acara Sarasehan. Ya, kenapa sih? Kenapa harus ngundang mereka? Jadi, lewat Twitter, uh, tim kreatif mengundang fans-fans dari Sarasehan uh, acara ini, dari Sarasehan untuk kasih ide tantangan apa yang pas untuk saya di Senin malam, dan kita lihat jawaban-jawaban yang muncul di Twitter. Uh, macam-macam jawaban jawabannya atau macam-macam ide-ide tantangan yang mereka kasih untuk saya ada yang pengen saya uh, manjat pohon ada yang pengen saya ganti ban, ban mobil yang kempes ada yang pengen saya ganti knalpot gimana juga saya ganti knalpot mobil nggak bisa juga kali memang saya pernah kerja di bengkel apa ada juga yang pengen saya uh, coba lihat makan gorengan penuh minyak nggak pakai tisu ijorok banget ngelap-ngelap ke bajunya What? terus Uh, boleh, Tante Sarah nari jaipong sambil ngerap uh, break dance, terus joget uh, ala sesar, pakai kostum pohon, pakai kostum pohon. Apa maksudnya saya jadi pohon beringin? Saya nggak ngerti, uh, dan macem-macem lagi. Tapi yang dipilih oleh tim kreatif adalah tiap break dan mau mulai uh, segmen harus ngerap gitu ya. Challenge-nya ada lagi gitu. Oke, okay, tepuk tangan dulu dong, buat. buat. Tepuk tangan, jangan! Tepuk tangan buat saya. Saya tidak perlu tepuk tangan Anda. Yang saya perlu adalah acara ini ditiadakan, maksudnya challenge-nya. Oke, okay. uh, jadi ngerap. Ya. <laughs> Gimana nih, caranya ngerap? Ya. Harus pakai gaya ya. kayak gini gitu. Ya. Astaga, uh, ini anakku nonton raja, tak? Kalau misalnya rajata nanti misalnya ngelihat ibu kayak gini terus rajata jadi malu datang ke sekolah gitu ya. Nanti kita bisa omongin pindah sekolah abang mau kemana oke. Okay? Oke. Okay. Uh, <coughs> Bismillah. Oke. Okay. Eh kalau enggak hukumannya apa kalau misalnya enggak ngerap Hukumannya harus pakai properti ajaib oke. Okay. Eh <coughs> uh, Sebentar ya jangan diketawain ya. Yo 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 di acara sarasehan di sini banyak nyamuk banyak nyamuk lagi di sini banyak banget bintang tamu yang pertama ada Maryam Belina Aa ah, 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 dia keren banget lah oke okay, Meriam Maryam Belina Hai Mbak Mer Hai rapper Hai Mbak Mer Wow, Pak Kabar. Kabar sah. baik. Sah, 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 sah. Capek. Tuh dia aja yang ngerap. Selamat Aduh. datang di Sarah Sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, okay, kita duduki, kita duduk, kita ngobrol. Tadinya aku mau ngerap pakai sah. Rah, tapi karena tahu. Apa. Apa. Bisa ngerap nggak Bisa ngerap nggak No. Anak Jangan buka. kan ngerap. Huh? Ngomong ngerap aja nggak bener airnya. Oh, Please deh. Ya udah aku temenin uh, uh. ngomongnya. Gak apa-apa kalau ngomongnya kayak gitu jadi kayak orang-orang bule gitu. Ngomongnya nggak I the hip. Hop, the happy happy hop gitu aja ya, tuh kan bisa kan? Oh berarti okay. nanti pas closing, nemenin aku ya, nemenin okay. aku yang huh? Mbak Mer ya, pa, oh. nggak ada? Hah? Dapat tambahan nggak? Dapat tambahan oh. air putih sama coklat. Ais. Oh, yes. Ini all you can eat free flow, free flow coklat. Yeah all you can eat diabetes. Ini satu Indonesia pasti sudah kenal sama seorang Maryam Belina ya, kualitas dari uh, apa namanya pekerjaannya di industri ini hiburan di sebagai pekerja seni tidak bisa diragukan lagi. Pokoknya kalau satu produksi <tuk> mau sinetron mau film ada seorang Maryam Belina pasti orang ya udah ini berarti berarti bagus outcome-nya pasti bagus gitu ya. Ya Insya Allah. Semuanya. Di total total nah, di total total. Oke, uh, udah sempet ngitung nggak berapa sinetron atau berapa film dari awal sampai sekarang? total semuanya dihitung. Kalau sinetron sih pasti udah nggak kehitung ya nah, kehitung, karena man, kan ada bang. yang setiap tahun ada. ada yang weekly ada. Uh -huh. Tapi kalau film 170-an lah. 170 film uh -huh. omg. Uh -huh. berarti kalau 170 film, 170 film Acting apapun bisa. Nah, selama wawancara hmm. di sini akan ada alarm berbunyi. Di Why? saat alarm berbunyi ada kebakaran? Emang enggak. Emang ya. di sini orangnya pada iseng-iseng. Oh, ya. tahu ini gitu nggak dateng deh? Ini, 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 ini tim kreatif yang pada iseng. Jadi kalau alarm berbunyi, di saat Mbak Mer lagi ngomong pun, aku akan kasih tahu harus uh, acting apa. Jadi sambil jawab pertanyaan, misalnya aku bilang sedih, langsung sambil acting sedih. Tapi sambil jawab pertanyaan terus. Oh, Marah. Gitu? Oke. Okay. Gampang kan? This is your thing. Acting ya, oke okay, bisa ya. Nanti kalau alarmnya bunyi. Tapi biasanya kalau acting nggak dibayang sales actingnya, acting nggak dibayang. Aku pun di sini sebagai pembawa acara aku yang bayar. Oh gitu. Tadinya namanya Tapi emang lagi sihan. ngetren begitu kok. Ya, emang so sebaiknya digituin. Aku bilang oh. tolong dong bikin acara serasehan, ya, mereka gini, "Hah? Pakai nama? Oh, emang bakal ah. ada yang nonton gitu." Makanya, aku bilang gua bayar kan? deh Makanya. gitu. Oke, okay, 170 film dan sinetron sudah tidak terhitung. Kebanyakan kalau aku yang li aku lihat mungkin salah ya. Kebanyakan ini peran-perannya antagonis bener gak sih? Not always. Not always, always. ya, Cuman tapi kan mungkin memang lebih lebih Mencuatnya uh -huh. antagonis karena orang memang biasanya akan lebih ingat ke yang jahat-jahat ya daripada yang baik-baik. Yang, yang manis-manis, <laughs> ya, kadang-kadang biasanya juga selalu begitu kehidupan juga begitu. Benar-benar dan kadang-kadang <laughs> orang-orang juga sebetulnya mereka ngomong mau ngaku tapi memang lebih menarik nonton. Anak lebih menarik ya? dan sebenarnya buat main pun lebih enak. Oh lebih enak? Mm -mm, daripada yang disakit-sakitin cuman. <m kysikiman> Tapi kalau gitu bukannya kan? lebih ada tantangan karena harus nangis Aduh gitu Aduh nangis, kan? nangis bukan tantangan kehidupan juga bikin kita nangis so what gitu loh. Oh ini <Triana> kayaknya curhat colongan deh sedikit ya. Enggak maksudnya tuh nangis is so easy. Really? Mengisi Aku tangisan bisa. itu yang susah maksudnya keluar air mata tuh gampang keluar air mata gampang mengisi air matanya itu yang susah jadi kalau misalnya ada orang peran banyak yang... sekali ya misalnya ya sekarang mungkin karena serba instan atau ya, apa ya. orang nangis malah pakai insta ya, nggak, nggak ada orang nangis mata. matanya nggak merah malah ini bening banget iya gitu. iya pokoknya tapi keluar. Mm -hmm, keluar tapi berarti kalau semua serba instan kayak sinetron kan berarti kalau film kan harus pakai reading dulu bisa lebih meresapi. kalau sinetron kan bisa datang ke lokasi harus nangis nah kalau um, itu memang kita udah udah kayak dibikin jadi kayak robot sih uh -huh. karena industri udah seperti kayak begini ya kadang-kadang skenario juga datang pada hari haknya juga uh -huh. gitu loh ya itu kita mesti terlatih dan mesti siap memang keadaannya kayak begitu kondisinya kayak begitu But you've been doing it for so long jadi udah snap so of a finger tapi kali ya. tapi tetap aja yang bikin yang bikin miris adalah kita istilahnya mempersembahkan Me mengentertain orang dengan kepekaan tapi sementara pembuat dan membuatnya tuh tidak ada kepekaan Iya. Yeah. so mechanical gitu mechanical, ya semuanya oke okay. tapi jadi lebih gampang untuk atau lebih seru lebih it's, it's fun untuk memerankan peran-peran yang, ya, peran yang jahat antagonis bisa dimain kita, lebih banyak di apalagi peran-peran jahat yang stres sah-sah aja kita mau ngapain aja Oh bisa oh, eh, eh, berantakan bisa gitu. Yuk kita lihat yuk kita lihat cuplikan-cuplikan ini ada film-filmnya, ini ada sinetronnya juga. Seperti apa sih Mbak Mer kalau lagi acting? Silahkan. eh hey. oh. lo so, kenapa jadi bengong sih? Duo itu lewat? Siapa? Oi. Tuh boy, Dua... yeah. lo naksir Gue oh. yeah. hmm. pengen lihat. Bisa nggak lo dapetin dia? Oke. Okay. Di oh. lu Lo lihat aja nanti. Ini hmm. toh ternyata pacarnya putri saya. Hmm? Cinta. Mereka. Mereka. Saya masih mau menikmati indahnya mencari pagi. Penting ya. paling. Ya. Lu bini gue, tapi bukan lu hati gue, aja Bagus banget <laughs> Itu kayaknya hampir semua peran udah ya. Peran kuliahan, mungkin dulu ya beberapa puluh tahun yang lalu peran ABG, peran... Pernah jadi laki belum? Jadi laki belum? Belum. Pengen? Pengen banget, seru <laughs> kali. Pengen banget. Susah udah terlalu kelihatan perempuan. Oh wah kalau kayak si itu sih. Coba, coba bisa nggak bisa nggak Kalau misalnya dapat

<Hands Sugar> Oke okay banget melatatnya Aku pikir matanya mau lepas barusan yeah, <también sefalls> okay. Emang sudah terlatih itu ya Peran laki-laki ya ternyata. Jadi kita tunggu deh peran laki-laki ah, ya ingin banget peran laki-laki gitu Yang gembot Yang obis kalau bisa sih Yang gembur gitu Coba-coba sekarang Pura-pura co pura kita coba Kalau lagi acting uh, Namanya Mbak Miriam Belina ya Saya sudah lihat di beberapa filmnya Coba sebagai laki-laki uh, brengsek yang how you doing <laughs> dari trans, how you doing oke okay. mbak how mer di sini ada beberapa fakta yang kita dapatkan dari uh, orang terdekat mbak mer silakan jelaskan uh, maksud terdekat. dari fakta-fakta tersebut boleh pilih dulu ini ada berbagai macam wajahnya mbak mer di sini mau yang mana oh lala. ada yang ini yang ini -macam. kenal gak kenal Pick kenal one. Nggak pick nggak one. Nggak pick one. Nggak kenal which one this one Orange oke, okay. ya kita Bisa baca ya, kan? baliknya update masalah gadget tapi gaptek, <laughs> maksudnya update it? majalah siapa nih orang terdekat ini live kan siapa siapa orang Ngaku? dari itu jual HP. Huh? Langganan penjual langganan HP katanya selalu emang nanya emang aku itu paling gila gadget-gadget tapi totally stupid banget, jadi <laughs> maksudnya paling gila gadget maksudnya apa you tep, update tep, baca, uh, iya update baca sama itu ngiler punya orang punya gitu lihat. Oh jadi iya lucu. Apa itu ini? Gue beli oh. semua update uh, apa gadget terbaru punya. Iya, punya. Semua ga punya. gadget terbaru punya. Tapi lebih banyak nongkrong di dalam lemari. <laughs> Karena gaptek nggak bisa makainya. Uh -huh. Tapi onnya bisa dong nyalain. On bisa. On bisa, on bisa makanya nggak bisa. Oke. Okay. Eh, tapi I'm huh? learning, belajar dikit-dikit lama-lama bisa lama. Bisa. Ya udah kalau ada yang mau dijual murah kasih tau aku ya. Nggak mau sayang. Oh jadi numpuk aja numpuk ya udah. Oke okay. masih banyak fakta-fakta lain jangan kemana-mana nanti uh, kita bahas lagi semua di cara sehat. Mm. kenapa pakai topi? Soalnya tadi pas nutup yang segmen sebelumnya Eka lupa ngerap. Yo yo, awiki wiki 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 yo. Pakai au dong. Au. Oke. Okay. Challengenya Challenge-nya ya. Jadi mulai hari Senin katanya tim kreatif mau ngundang fans-fans dari acara Sarasean untuk kasih ide tantangan apa untuk pembawa acara. Please. Tantangannya jangan susah-susah dong, men. Oke, okay. masih dengan Mbak Mer atau Maryam Belina, masih ada beberapa fakta di sini. Boleh pilih dua lagi. Silahkan pilih satu fakta warna biru. Ya, katanya kalau lagi break shooting kerjanya ngisi TTS dan main puzzle, yeah. main puzzle dan ngisi TTS nggak tidur? No. Itu uh, main puzzle ngisi TTS-nya di gadget atau TTS zaman dulu yang kayak gitu. Gadget dong kan gila gadget. Oh gila gadget, pikiran kayak ibu-ibu zaman dulu yang masih pakai majalah gitu terus ngisi gitu. Shush, jangan bilang, bilang. Itu juga. Oh itu juga <laughs> kalau TTS pasti masih pakai majalah ya. Oh enggak dong TTS. Oh, kan ada banyak itu kan, application uh -huh. yang tribune segala macem. Oh jadi udah pakai itu. Puzzle nya puzzle, seperti puzzle, apa? Puzzle puzzle, puzzle gambar-gambar -gambar, gitu. Foto-foto anak-anak, uh -huh. aku bikin puzzle uh -huh. gitu. Yang seribu pieces. Uh -huh. Sekarang kan lagi syuting ya? Lagi syuting sinetron ya? Lagi, ha, lagi tadi, tadi siang habis syuting juga? Iya, tadi siang habis dijemur. Abis Buat emang ada adegannya? Ah, disiksa. Aku kali ini jadi yang disiksa. Disiksa? Enggak <tuk> dipasung kan dijemurnya diapain? Dijemur udah gitu, dimaki-maki, diusir-usir, didorong-dorong. Didorong-dorong? <tuk> Siapa yang belakangnya dorong-dorong bawang merah? Lain kali aku diajak ke sini, aku mesti ada kontrakan, tidak boleh ada begitu aja <laughs> ya. Itu pelecehan lucu itu. Lucu banget, ya ya. Ini yow. kan secara sayang, bukan secara pelecehan. <laughs> itu gak melecehkan, itu tanda sayang. Oh, Silahkan pilih fakta lagi. Again? Which one? Yellow. Yellow, oke. Okay. Sering nyiapin perasmanan untuk kru di lokasi syuting, baik banget. Setiap hari? Almost. Setiap hari bawa makanan gitu oh, untuk makanan, kalau enggak yang masak dari rumah. Biasanya uh -huh. setiap si hari Jumat karena ada break sholat Jumat, uh -huh. kan? Soalnya, uh, yang ngajarin aku itu mami. Oke, okay. mami is always like. Apa, uh, suka ngenyangin perut-perut orang. Dan kalau menurut saya misalnya kalau perut kita happy, kita kerjanya juga akan happy. Tapi kadang-kadang perut kita happy, kita kerjanya ngantuk. Itu siang kekenyangan, <laughs> yang kebanyakan ngambil jatahnya. Jadi siapin makanannya, siapin sendiri. <laughs> Emang masih ada waktu untuk nyiapin makan sendiri? Um, Dibantu sama orang ya, kadang -kadang rumah. Kadang-kadang misalnya kalau kolingannya siang atau apa kan, nah sempet lah. Aku kan tiap hari juga bangun jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi. No matter what time I sleep, pasti bangun jam bangun 5. Bangun jam, what do you do jam 5 pagi? Begitu buka melek mata, Aha. sit up. Oh sit up, Pantesan, bodinya <laughs> kayak gitu. Sit up sambil nonton berita. Berapa ratus kali? Banyak. Satus, banyak. Terus waktunya sama anak-anak gimana, Mbak Mer? Um, karena anak-anak juga udah pada besar kan uh -huh. sekarang, mereka juga jadwalnya lebih padat terbentuk ya. sama Abel ya, mereka Yo, jadwalnya kegiatannya juga banyak uh -huh. di luar rumah banyak. Jadi otomatis kita Sabtu Minggu lah kita. Udah pasti weekend. Weekend. Mbak Mer ngeliat diri sendiri sebagai ibu, ibu galak, ibu tegas, ibu manja, karena anaknya dua cowok kan suka manja-manjaan gak dong sama anak-anak uh, atau manja -manja -an. ibu manis. Anakku terus terlalu gede manja-manjainnya, uh -huh. kayaknya mereka, aku sih mau-mau aja, nah, tapi kayaknya aku... mereka risih gitu kayaknya. Oh, mereka Kecuali, justru... kecuali kalau lagi-lagi gak enak badan ya, uh -huh. itu kesempatan kita manja-manjain. Oh, <laughs> mereka manjain ibunya? Di, aku manjain dia. Oh, kalau gitu mereka lho. lagi sakit. Kalau oh, ibunya lagi sakit, sakit. anaknya manjain nggak? Ya. Manjain, tapi nggak enak. <laughs> oh, manjain, mereka manjainnya gak enak? nggak enak. Why? How? Gak dekat di tayangnya paling enggak kan apa tapi sampai sekarang until now anak-anakku misalnya kalau pergi kemana, atau pulang dari mana atau say good night uh -huh. atau apa pasti cium aku Oh sweet jadi mereka pasti menyempatkan diri untuk mm -hmm. uh, say good night ke ibu Cuma ibuna, kadang, ya? kayak, kayak kemarin kan aku sempat sakit. Uh -huh. Abel tuh yang mah makan. Mah ngomongnya yang lain gitu loh. Oh. Mah, I think you know what? I think it's better that you eat. So oh caranya tiga, gitu, gitu. Oh, okay. tapi caranya enggak. mah Galap. makan. gak ada kepekaan. Oh, Abel itu mamanya curhat, tapi sekarang kita dengerin curhatan anaknya ya, komentar anak-anak, komentar anak-anak tentang Mbak Mer, oke? Okay? Ada nih komentar mereka, mereka tidak hadir, tapi kita sudah datangi mereka, ya, nih kita lihat, apa katanya? Apa katanya tentang mamanya? Manggilnya Mama, Mama. Mama, oke. Okay, apa katanya? Hey uh, Abel, Miguel, coba tentang Mama gimana menurut kamu? Momen membahagiakan bersama Mama ini dia. Wow dude, eh hey, wow dude. <laughs> ya, apa ya enggak enggak enggak. Jadi ya susah enggak enggak bisa kita gak detail bisa gitu. sih enggak bisa kita kasih tahu detail soalnya kayak uh, akhir setiap kali kita jalan sama keluarga asik juga sih. Ya pasti jadi, ada pasti ada asik. asik. Ya kalau aku sih lihatnya mama itu manage waktunya itu sangat 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 bagus dan efisien membagi waktu antara kita dan kerja. Nah, kalau menurut aku kayaknya pas dulu nama sinetronnya apa? Kisah sedih. Bukan, satu lagi. Bunda. Ah, iya, Bunda. Itu kita lihat mama nggak ngomong, kita lihat mukanya aja udah bisa udah bisa udah bisa nangis. <laughs> Itu mungkin gara-gara kita anak ya, tapi yang nggak tahu juga. sedih kayaknya, kesedihan yang jahat banget. Sedi ya. paling nyebelin tapi lucu, paling lucu juga. Ya. Jadi ya bagus. Kayaknya mau jadi presenter kayaknya bisa asik dan lucu. Iya. Gimana komentarnya Mbak Mer dengar? dengar komentar anak-anak tentang acting mama yang paling mereka suka yang ini mereka tuh sering kasih tahu nggak sih aku suka ngeliat mama tadi di situ gitu uh, jujur aja cuman ada segelintir beberapa judul aja yang mereka nonton film-film uh -huh. aku. soalnya pernah waktu Abel kecil uh -huh. dia nonton film saya yang itu dia bunda dan ada adegan yang sedih dia tuh nangisnya sampai Lebay banget gitu oh. loh, sejak itu saya bilang kamu nggak usah nonton film-film mama. Aku dia kebawa banget nah, gitu. Aku gak okay. mau dia terpengaruh uh -huh. gitu kan. Tapi mungkin karena dia masih kecil kan waktu Ia, itu, itu kan. Iya itu juga, huh. nah, tapi... Akhirnya jadi kebiasaan aku, mereka nggak usah lah gitu nonton-nonton film, film aku uh -huh. kecuali kalau layar lebar. Oke, okay, mereka wajib nonton. Harus, harus. nonton ke premier datang. kalau ancam. Mereka selalu kasih uh, komentar nggak selalu bilang yes bagus or iya. no it's not good. Mereka selalu selalu kasih komentar. And for you terakhir, itu ya itu membuat semangat. Acting semangat. berikutnya juga bisa. Soal jujur aja sebenarnya uh, Pujian-pujian dari orang-orang yang terdekat sebenarnya yang, yang paling, paling penting. penting, yang Betul paling sekali. Nah tapi tadi mereka kasih tantangan, jadi ternyata katanya. Enggak, enggak ada tantangan. Ada katanya. Ada, ada, tadi. Ada. Bohong, dusta. Yo, 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 rapper never okay. lies. Oke. Oke, okay. oke, okay. tepuk tangan dong. You the boss. <laughs> jadi katanya Mbak Mer ini kalau acting cinta banget tapi nggak mau banget jadi presenter. Kenapa nggak mau banget? Alasannya karena karena kalau jadi presenter kita tampil sebagai diri kita sendiri. Aku tuh acting loh. Aku tuh gak gini. <laughs> Sorry. <laughs> Aku gak oh, enggak gini. Oh, jadi enggak gitu ya. Lebih nyaman <laughs> lebih acting. nyaman, uh -uh. Oke, okay, ngumpet di belakang karakter sebuah karakter gitu. Tapi kan pendapat anak-anak paling penting ya. Dan ini anak-anak yang minta pengen lihat mama jadi presenter. Tadi kalau dengar kata-kata mereka enggak, jadi saya enggak dengar? Dengar? Enggak dengar mau dimainin lagi nggak enggak, usah kan enggak, enggak, enggak oke okay. jadi tantangannya adalah mbak Meriam Melina harus uh, menjadi presenter berita ya Aduh, berita dan lagi. membacakan berita mengenai seorang Sarasehan sudah meninggalkan dunia hiburan untuk menjadi pemain sepak bola menjadi atlet yes menjadi atlet ya aku ya oke okay. ya tolong di ngarang-ngarang di, uh, cerita aja kenapa mungkin karena memang betisnya pas untuk jadi pemain sepak bola atau apa oke okay. Acting ya. Jadi sebagai pemain bola nih ya. Tiga, dua, satu. Pemirsa, seperti kita ketahui, belakangan ini ada berita bahwa Sarah Sean telah meninggalkan dunia entertainment untuk memilih menjadi kaki betis segede singkong, yaitu pemain sepak bola. Kita tidak tahu apa penyebabnya, tapi ada kecurigaan dari pihak sumber-sumber yang bisa dipercayai bahwa dia memang sedang tergila-gila sama pemain sepak bola. <t> iya, <strip> <tSilah> <t square> <tiser> bagus, bagus. Ternyata bisa, oke okay juga. Walaupun wajahnya masih wajah antagonis banget ya, pemirsa. Soalnya beritanya aneh. Eh, acting, sedih, Apa nih? sedih. Oh, kenapa? Jadi sekarang habis ini mau kemana ketemu anak-anak atau enggak? masih balik lagi ke tempat syuting Karena syutingnya belum kelar tadi Tapi udah dibayar? Belum juga Honor lama turun? Malah yang kemarin-kemarin juga belum dibayar Sama Aku juga suka telat honor Kenapa kita kayak begini? Perasaan ada kontrak Ada kontrak Aku juga ada cicilan, cicilan. Eh, ini ada saudara yang lihat gak sih? Tolong dong kita main film bareng dong. oke. Okay. yang beli dari Sarah, Sarah malam hari ini. Thank you so much, Ma. thank you so much. Sukses untuk semuanya. Salam untuk anak-anak. Jangan kemana-mana. Masih, oh, ngerep. Jangan kemana-mana. Masih ada yang lain. Oh iya, yeah. oh hai, doy, doy, Sarah Sarah.